Halo RC People, salam RC Indonesia, ketemu lagi sama gue di channel YouTube Heavy Hand Toys. Dalam video kali ini gue mau unboxing, ini dia ISC terbaru dari AMG yang ada di Heavy Hand Toys ya. Outstanding Model Gear. Nah, ini ISC khusus untuk kalian yang suka main RC crawler atau adventure ya. Oke. Nah, di sini ini tipenya IP67 waterproof Rapido ISC Electronic Speed Control. Terus di sini ada kodenya IP67 Rapido ISC OMG Rapido DR 60 Ampere /T. Nah, oke. Okay. Nah, ini ISC cukup recommended banget nih. Yang pasti harganya terjangkau. Nah, nanti untuk harganya bisa kalian lihat linknya di deskripsi ya. Nah, ISC ini cocok untuk kalian yang mau nambah winch menggunakan ISC atau ya untuk kalian mau mulai RC adventure, ISC ini cocok banget nih. Dan ini bisa dipakai di skala 1 banding 18, 1 per 12, terus 1 per 10. Ini oke banget kalian gunakan untuk RC kalian nih. Oke. Dan langsung aja ya, gua mau unboxing sih sebenarnya ada apa aja sih di dalam dusnya. Oke. Langsung aja. Nah, ini ada manual booknya ya atau instruction manual. Oke. Nah, nih. Terus di sini ada declaration atau ya semacam terima kasih, ucapan terima kasih telah menggunakan ISC ini. Terus di sini ada fiturnya. Oke, ada fitur. Jadi fiturnya udah waterproof, dustproof. Terus di sini ada 3 mode, forward, brake, terus forward, brake, reverse, terus sama forward reverse crawler mode. Oke, terus di sini ada 5 volt 3 ampere BEC output capability. Terus automatic throttle stroke tuning easy in operation friendly for beginner. Oke. Okay. Jadi ini ISC benar-benar apa ya? Friendly lah untuk kalian yang mau mulai ISC RC adventure, oke. Okay. Nah, di sini juga ada menu-menu dari konektornya. Terus di sini juga ada ini spek dari Rapido DR 60 ampere ini, dia forward continuous current atau peak currentnya itu 60 ampere 360 ampere ya. Oke. Okay. Terus di sini continuous currentnya 30 ampere, peak currentnya 180 ampere. Voltage range dia ada di 2 sampai 3S lipo baterai. Terus applicable model dia 1/10 elektrik, terus elektrik bugi, short course, monster truck dan crawler. Tapi kebanyakan ini dipakainya di RC crawler. Oke. Okay. Terus BEC output 3 ampere 6 volt, switch regulator mode, fan operation voltage no fan. Jadi di sini bisa kalian pasangin fan tapi belum termasuk fan-nya ya. Oke. Okay. Terus brush motor limit dia 2S 540 motor, dia 12T ke atas ya, 12T ke atas atau RPM 3000 per 7,2 volt. Oke. Okay. Terus 3S-nya 550 18T atau 20.000 RPM per 7,2 volt. Oke. Okay. Nah, ini dia nih. Jadi kalian bisa menggunakan baterai 2S dan 3S. 3S menggunakan motor 550 juga oke, mulai dari 18T tapi ya. Sama 540 dia mulainya dari 12T. Cukuplah untuk RC adventure ya. Oke. Di sini ada throttle range, terus di sini ada nanti kalian bisa baca nih fungsi-fungsi yang ada di ISC. Oke. Terus, nah ini dia nih ISC-nya nih, keren ya.
Ini bentuk ISG-nya seperti ini. Oke. Nah, ini kita buka dulu ada kawatnya. Nah, di sini ada kabel buat ke receiver. Terus ini ada kabel switch on, terus udah waterproof juga, ada karet atau seal-nya ya buat waterproof. Di sini ada buat kabel ke motor. Terus di sini ada kabel switch on off ya. Nah, ini udah pakai konektor JNT plug. Lalu di sini juga ada heatsink. Nah, ini heatsinknya nih. Heatsinknya dari aluminium. Terus di sini ada kapasitor kecil dan ini sudah waterproof IP67. Oke. Jadi aman untuk kalian main crawler atau mau basah-basahan cebur-ceburan, oke nih. Oke. Lalu nah ini dia ada modenya di sini. Seperti biasa ada mode forward reverse, terus forward brake reverse sama forward reverse. Terus di sini ada mode baterainya. Kalian tergantung mau pakai baterai apa, NIMH atau mau pakai lipo ya. Dan ini 60 ampere. Oke. Okay. Waterproof brushless brush ISC. Waterproof brush ISC ya. Oke. Okay. Nah, untuk kalian yang penasaran gimana performa dari ISC ini, silakan nonton videonya. Okers people, jadi gimana kalian, videonya keren banget ya. Gua rasa ya feel-nya hampir mirip-mirip sama Hobbywing 60 ampere. Oke. Okay. Dan untuk kalian yang penasaran nih, kalian mau nyobain dan kebetulan banget ini harganya benar-benar terjangkau, untuk kalian cek lebih detail lagi, kalian bisa cek di online shop kita, ada di Tokopedia, Bukalapak, Helihan Toys. Dan juga kalian bisa cek di Instagram kita @helihantoys. Kalian bisa mention kita atau DM kita untuk tanya-tanya tentang ISC ini. Atau di bawah sini ada nomor WhatsApp kita. Kalian bisa WhatsApp kita untuk mau langsung order atau mau tanya-tanya dulu, silakan. Oke, people. Sekian unboxing gua untuk ISC terbaru dari OMG yang ada di Helihan Toys. Yang tipenya Rapido Waterproof 60 Ampere. Brush ISC, oke. Dan untuk kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga. Kalian akan dapat info-info terbaru dari Helihan Toys. Dan juga jangan lupa kalian like, komen di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.